chat. Calon bupati. Calon bupati. Di sini supaya jadi. Amin. Kita juga dari calon bupati. Iya. Apa kalau di sini? Apa kabar? Harus ada yang nunjuk dia. Kamu jadi itu juga mau jadi apa? Kalau nggak dibisikin kan nggak tahu juga ya. Dewa ini adalah perwujudan dari prajurit Pajajaran. Oh, Siliwangi. Kenapa dipilihkan dewa? Nama dewa itu bukan dewa dari zaman Kahyangan, kalau di sini ngambil dari bahasa daerah kan ya, dewa ini gede dawa, Pak. Gede panjang gitu. Kalau di Indramayu dewa itu Dedi Wahid. Tadi ketemu kita. Dewa juga ya. Tapi air di sini sangat besar. Ini sekitar 6 liter per detik. Dan untuk proses pengurasan ini 3 pekan sekali dikurangi. Ini dari zaman dulu, dari zaman penjajahan. Ini asli ornamen bangunan Belanda. Nah ini kedalaman kolamnya 3 meter. Ini ya, kira-kira. Nanti juga pada nyamper. Nah, terus di sekitar sini untuk gede sekali kan. Calon bupati nih, Pak. Tradisi dari ini tradisi dari turun temurun, dan ya salah satu keunikan ikan di sini yang pertama dari dulu kolam ini tidak pernah penuh sama ikan. Sedangkan ikan ini regenerasi, ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Ya kelihatan ininya ya. Keunikannya juga bila ada yang mati, ikan ini tidak seperti ikan biasa. Dia kalau mati nggak ngambang. Nah ini posisi kalau ikan mati ini ada di dasar kolam. Nah dikubur. Di kain kafan ini udah tradisi dari dulu. Iya, dari tim dulu. Ada tempat penguburan. Tapi nggak boleh dimakan juga. Nggak boleh dimakan. Dan kalau kita pegang juga ini ikan nggak bau amis, tidak berlendir. Dewa itu gede dawa. Gede dawa, ngambil bahasa dari bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi jenisnya jenis apa, Pak? Patin. Spesiesnya itu ikan mas. Ikan mas. Kata orang Sunda, orang sini dulu mah bilangnya ikan traput, ikan traboda, cuman warnanya hitam. Barangkali ini. Semuanya bisa diangkat, tapi orang yang tahu.
satu ini. Ya, nomor satu ini nomor. Ini boleh ngambil air? Ya, harus, Pak. Pak, ini bisa langsung bisa dikonsumsi kan, Pak? Bisa diminum, Pak. Ya. Ini biar nanti COVID. COVID. Anti COVID. Dukung Bapak. Kita bupati dulu. Ya, jadi kalau ada apa-apa calon bupati dulu. Ini namanya dari sumbernya ya. Tanu ngabur yang adalah membuat kebeningan, buat kita jadi bening, jadi bersih. Di sadane itu artinya cita-cita atau sumber rezeki. Di rencana subur bak pernah proklamasi lah. Ini sumur Bapenas, Mas. Cirencana. Bapenas. Cirencana. Rencana Bapenas. Semuanya dimudahkan. Oh, kemudahan.
Alhamdulillah. Kita capekan ini kita aja keluar. Luar biasa kekayaan ini, Pak. Nah inilah yang kita syukuri, yang menjaga gitu kan. Pak Kaida, jadi yang disebut kekayaan pertama itu udara. Kalau kita nggak punya udara, mati. Yang kedua air. Baru makan. Benar, Pak. Jadi pokok itu kan. Pokok itu ya. Jadi Bapak ini punya sumber yang luar biasa. Alhamdulillah. Karena tujuannya maksudnya merawatnya, Pak. Harus. Menurut saya ini pertama, Pak, ini kurang dikenal. Harus diperkenalkan lagi. Yang kedua, fasilitasnya harus ditata. Apa pelayan yang melayani juga ditata. Jadi istilahnya wisata ini untuk kelas yang bawah, oke, yang atas, oke, semuanya merasa itu panjang nih jelasnya. Ya, kalau jadi bupati nanti jadikan wisata internasional. DPR mestinya nopang, Pak. Mentang-mentang ini sudah menghasilkan 2 miliar, terus dianggapnya sudah selesai. Kita ini seringkali puas begitu, Pak. Padahal kalau ini dimaksimalkan, itu bisa bermacam-macam. Pertama, Pak, ini nggak jauh dari Jakarta. Malah dijadikan ikonnya Kuningan kan ini. Iya. Apalagi di Provinsi kita sendiri kan diangkat lagi kan. Harus marketnya dibantu sama itu. Oh, dari itu. Yang bisa marketing ini kan. Jadi kita juga belum kebagar ke situ, belum kita akan pisahkan nanti. Bupati Pak Ujang. Wah ini Jawa Barat di sini. Sama semua Pak. Di sini juga di sana. Pak. Saya mau jamaah, Pak. Saya mau jamaah terakhir. Jamaah kosong. Jadi kalau harusnya ya nanti saja sudah di sini ya. Iya, iya. Oke, enggak. Masalah apa dia? Oh. Kentiasan ke? Ya terus ke. Aku enggak Budin, masa ikannya doang. Oke, kita foto, Pak. Kecil. Ini, Pak. Ada yang Pak. Jumpa udah dia. Sekali lagi Pak sini. Cium Pak. Oh gitu. Pak sama ikan Pak. Cium ya. Saya iya, gerak-gerak bener ya. Kamu belum tahu rasanya dicium ikan aja. Iya Pak, apa sih ini Pak? Kemana sama ibu Pak? Yang lama. Masih Pak. Makasih, matur nuwun. Jadi kita memang ini dalam rangka saya keliling di Jawa Barat. Saya tadi mulai dari Cianjur, habis ini di sini, terus. Nah, cuma di sini saya tidak ada momen politik dan sosialisasi empat pilar, tapi saya menghargai khazanah budaya yang ada di Pasundan karena. Tatar Pasundan ini mulainya dari Prabu Siliwangi dan ada di sini. Dan memang dibuktikan mungkin banyak yang belum tahu ya kalau di sini itu ada 7 sumur keramat atau sumur 7 dan sekaligus petilasan Prabu Siliwangi.
Nah, sumur tujuh ini dipercaya dengan tujuh kekuatan. Mungkin untuk orang milenial ini dianggap mistik ya, tetapi kita yang kita pentingkan itu spirit. Bahwa manusia itu pertama spiritnya harus selalu meras punya kejayaan, kesungguhan, kemudahan, rencana yang baik. Ada tujuh lah, itu spirit menurut saya yang harus dimiliki oleh minimal orang Jawa Barat. Jadi kalau kepengen tahu datang ke sini. Ada apa saja tadi, Pak? Sumur kejayaan, sumur kesembuhan, kemudahan, perencanaan, kemuliaan, dan semua nilai-nilai sumur yang disebut itu adalah sumber kebahagiaan. Ini yang penting. Kalau misalkan dia jaya tapi nggak sembuh, sakit terus juga nggak bahagia. Jadi ini sebenarnya makna-makna itu yang penting. Tapi saya ingin memastikan hadir di sini bahwa sumur itu ada, dan tentu saya berharap sumur tujuh petilasan Sriwang ini memberikan tambahan berkah khususnya untuk masyarakat di Kuningan. Pak tadi sempat minum juga, Pak, rasanya gimana Pak? Kalau dari rasanya pasti seger, apa ya, adem, anyep, itu rasa di lidah, tapi rasa di hati itu kita apa memiliki semacam spirit bahwa kita selama ini minum dari air Indonesia dan kita harus berjuang untuk Indonesia. Harus bersyukur kita memiliki bangsa yang besar dan harus memiliki tekad yang kuat untuk membangun bersama. Saya tadi sempat bilang, ini kekayaan air, ini kekayaan Indonesia luar biasa. Tapi kadang kita ngelolanya masih belum secara baik, dan penghargaan kita terhadap air juga kurang. Dan lihat aja, kalau di DPR ya, undang-undang soal air itu kan. Mas, kalau tempat wisata Ciburan sudah bisa bersaing dengan tempat wisata lain. Nah ini, jadi Ciburan ini adalah anugerah alam yang menurut saya potensinya sangat besar, tetapi dikelola dengan cara kampung. Gak apa-apa kalau cara apa bangunannya kampung, gak apa-apa, tapi manajemen yang baik, mulai promosinya, mulai cara terima tamunya, mulai membangun, dan ini butuh keterampilan. Jadi gini, ini yang memelihara di sini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, itu sudah bagus. Tetapi ini perlu dimodernisir juga, lihat pohon yang kayak begitu itu, pohon berapa tahun tuh, mungkin lebih tua ini dari bapak ini, ya kan? Ya kan? Lebih tua bapak pohon ini dari bapak ini. Nah, mana mungkin bapak ini bisa mengelola yang itu lebih tua. Nah, maksud saya ini harus dimaksimalkan. Maksimalkan di sini, yang ada di sini, yang ada di sekeliling kita ini, utamanya pohon-pohon besar dan sumber-sumber yang ada, itu semuanya lebih tua dari yang wawancara, termasuk kita. Artinya kita harus ngambil spirit yang lebih tua, harus ngambil pelajaran dari yang apa alam yang ada. Itu apa untuk perbaikan Indonesia, apalagi saya menjadi wakil ketua MPR memiliki amanat untuk terus menguatkan pilar-pilar kebangsaan. Nah, caranya apa? Mencintai tanah air, mengelola dengan potensi dengan sebaik-baiknya. Okay. Nah, kalau target Pilkada Jawa Barat, ini kan ada 8 pilkada kalau nggak salah. Ya 8. Ada 5 kader kita yang bertarung. Nah, ini salah satunya saya keliling. Itu untuk memberikan kekuatan spirit. Baik spirit saya hadir langsung tadi di Indramayu kader kita Solihin. Maupun spirit di Jawa Barat ini. Spirit para orang-orang tua atau leluhur yang ada di Jawa Barat. Saya doakan teman-teman yang berjuang menjadi kepala daerah diberikan kekuatan dan juga niat yang tulus untuk membangun Jawa Barat dan pastinya menang. Kalau boleh di daerah mana aja, Pak? Boleh tahu, pertama Indramayu, yang kedua nanti ini Pangandaran, Tasik, Cianjur,
Karawang. Dan semua sudah ada walinya masing-masing yang menjaga. Di Karawang ada Sikuro. Di sini di Pangandaran ada Mbak Panjalu, Pamijahan ada di sana. Sudah ada semua. Di Cianjur ada apa itu Gunung Padang. Di Sukabumi. Sorry, Sukabumi juga. Jadi kita sebagai partai atau partai PKB ini partai yang sangat menghargai budaya jasa-jasa para leluhur yang sudah membangun termasuk di Jawa Barat. Pak, untuk dan Pak Ujang benar Pak mau nyalon bupati Pak. 2023 ya Pak Ujang punya kesempatan untuk bersiap-siap. Itu tergantung Pak Ujang. Pak Ujang punya partai PKB, kalau elektoralnya bagus, kalau juga punya dukungan dari masyarakat, menurut saya Pak Ujang sangat layak. Tinggal elektoralnya nanti di kembali ke Pak Ujang, dan saya sebagai DPP mendukung Pak. Wakil Ketua Umum support. Selalu berdiri di garda depan untuk mendorong, mendukung, memenangkan kadernya termasuk Pak Ujang. Kalau harapan Bapak sendiri gimana Pak terhadap Pak Ujang untuk di Kuningan Pak? Ya buktikan saja. Jadi dalam kata-kata ya, satu bukti mengalahkan 1000 kata-kata. Pak Ujang nggak usah banyak ngomong, buktikan kalau Pak Ujang dicintai, kalau Pak Ujang berbuat di Kuningan ini. Pak terkait promosi. Ya nanti saya akan saya akan umumkan juga, dan saya akan sampaikan juga ke Kementerian Pariwisata untuk ikut campur membina kelompok-kelompok wisata yang ada, termasuk bangunan-bangunan yang ada ini, supaya pesannya itu ini kan apa ya, kayak tambal sulam gitu, apa kesannya, kesan Ibu Kreot gitu, nggak ada kesan budayanya, nggak ada kesan budayanya, mestinya ada kesan budaya. Kalau ini tambahan, kalau itu nggak tahu siapa yang bangun, tapi itu tambahannya. Wisata terdampak COVID itu wisatanya. Nah, sekarang justru era COVID ini mestinya menjadi evaluasi untuk tempat-tempat wisata.